Kali ini saya ingin unboxing wireless earphone merek Robot Bluetooth versi 5.0 merek Robot. Ya teman-teman, ini warnanya warna putih. Untuk mengetahui kualitasnya, mari kita buka sama-sama ya. Ini di sini ada paket kartu garansinya ya, garansi card. Oke, bentuknya sangat bagus sekali teman-teman. Dia ukurannya sangat kecil sekali, agak tipis ya, kecil. Agak cantik lah teman-teman. Nah, ini di dalamnya ya teman-teman. Ini dia power banknya. Ini nanti di room ini di charger ya teman-teman. Biar bisa dia mengisi. Nah, dia sistem pengecasannya udah Type C ya. Sini ada terdapat kabelnya, kabel untuk mencharger ya teman-teman. Nih dia udah panjang kabelnya 1 meter ya. Oke, sekarang kita mau coba hidupkan earphone-nya ya. Kita tes dulu gimana cara pemakaiannya. Coba kita tes, kita sentuh ya teman-teman. Ini dia layar sentuh. Nah, udah tuh nampak teman-teman, ada dia lampu merah hijau ya, berarti dia udah aktif. Juga sekalian ini juga ditekan enggak tahan lama. Biarkan lampunya hidup dulu ya teman-teman. Teman-teman, sepertinya ini belum hidup, mungkin ini habis baterai. Oh, ini ada, masih ada segelnya ya, kita buka dulu ya teman-teman, mungkin pengaruhnya ini juga. Mari kita lihat ya, kalau tak bisa hidup teman-teman, kita coba masukkan ke ini. Tadi lagi connect ya, lagi mencari Bluetooth ini. Biar dulu begini ya. Coba kita pancing pakai ini powerbanknya. Kita tes. Nah, udah. Itu ya teman-teman. Ini lampu indikatornya ada 2. Berarti status baterainya ini 50% ya. Dia kalau udah hidup lampunya ini 4, berarti dia powerbanknya ini udah penuh. Oke teman-teman, mari kita tengok dulu ini apakah sudah hidup lampunya. Ter ya. Nah, ini dia ya. Kita colok. Ya, teman-teman. Kali ini saya ingin charger pakai power bank ya. Kita coba ya, teman-teman. Bisa enggak dia di charger pakai power bank? Nanti kalau dia bisa, lampu ini akan berkedip-kedip ya. 1, 2, 3. Oke, ternyata bisa teman-teman. Nah, bisa. Jadi kalau teman-teman mau tak susah-susah, mau bisa juga di charger pakai power bank ya, kalau malas mencharger ke listriknya. Oke teman-teman, nanti ini akan berhenti di 4 lampu
itu artinya sudah penuh ya. Ini pengisiannya kisarannya lebih kurang 3 jam. Oke teman-teman, saya sih merek robot ini sangat suka sekali karena dari dulu saya sudah memakai produk robot dan pipan ya. Oke teman-teman ya, kita cabut dulu ya. Oke, sekarang lampunya sudah berhenti ya. Boleh dilihat ya. Oke, ini untuk pemakaiannya. Kalau lampunya itu sudah tinggal satu lagi yang hidup, sudah bisa di charger ya. Oke ya teman-teman, selamat memakai. Nah teman-teman, sekarang dia sudah hidup ya. Tuh nampak merah putih. Ini juga tadi sudah hidup. Ini sudah mati kembali. Mari kita pancing lagi ya teman-teman. Dia kurup mati lagi. Saya juga dicolokkan aja sebentar kemari ya. Oke, power banknya cabut lagi ya. Belum hidup juga. Nah udah tuh teman-teman, nampak tadi lampunya. Nah udah itu. Tuh nampak ya teman-teman. Sekarang mari kita share dia. Lampu ini lagi sedang pencarian bluetooth ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya ingin mengkonekkan dari handphonenya. Saya ingin coba menghidupkan bluetoothnya ya. Nah di sini kita cari bluetooth. Oke, sementara tadi wirelessnya udah kita aktifkan ya. Kita tekan tangan lama, muncul dia. Kita cari di sini teman-teman. Nah ini dia muncul ya, robot Airbus T10. Kita tekan. Nah itu bisa dilihat ya teman-teman, di sini di bluetoothnya ini sudah connect ya. Nah sekarang kita tinggal memakai saja. Yuk kita tes ke lagunya ya. Lagu apa ya teman-teman? Sekarang ini posisi sudah connect. Kita mau coba memutar lagu India lah kalau bisa. Kuto to bata. Kebetulan favorit saya ini ya teman-teman. Ini dia lagunya. Saya ingin mencoba kualitas suaranya dulu ya. Dari nah tuh lagi teman-teman, ini suara ini akan saya tes di kuping saya ya teman. Suaranya sangat bagus sekali, bersih. Saya jamin Anda tidak kecewa teman-teman, suara bersih, bass juga ada, mantap dah. Silakan dibeli teman-teman ya. Jika Anda suka, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang sudah menyaksikan teman-teman. Semoga kita sehat-sehat semuanya.